Halo guys, halo warga netizen semua. Perkongsian pilihan kali ini amanah sudah saya sempurnakan. Pak Nil Serah sumbangan 120.000 pada Zamani. Seperti yang kita tahu, kesehatan penyanyi terkenal Zamani semakin merosot sejak kebelakangan ini. Bahkan sebelum ini pengacara terkenal Dato' Aznil Haji Nawawi juga menyuarakan kebimbangannya melihat keadaan kesehatan Zamani yang sebelum ini dalam keadaan baik-baik sahaja. Pak Nil jumpa Zamani, serah sumbangan terbaru Aznil atau lebih mesra dipanggil Pak Nil, memuat naik satu video memaparkan keadaan terkini Zamani menerusi Instagramnya. Menerusi perkongsiannya itu, Pak Nil turut memaklumkan bahwa dia telah melunaskan amanah yang ramai terhadapnya dengan menyerahkan sumbangan kepada penyanyi yang terkenal dengan lagu Gerimis Mengulang itu. Dalam para itu, menerusi satu hantaran yang dimuat naik Zamani menerusi Instagramnya, dia mengucapkan ribuan terima kasih terhadap Pak Nil dan semua peminat yang tidak henti-henti membantu serta mendoakan kesehatannya. Terima kasih Pak Nil, perkongsian panel itu mendapat respon dari rakan artis dan warganet. Rata-rata mereka memuji serta berterima kasih dengan pengacara nomor satu negara itu yang membantu mendapatkan sumbangan buat Zamani. Dia beko dia terlalu banyak. So dia dah masuk ke penyanyi. Itu yang saya kena buat neurologi semua tu. Memang dah teruk, dah sakit. Kalau tak saya bela juga. Lama juga saya cakap dia dah suruh lama. Saya cakap biarlah, as long kita boleh buat kerja lagi boleh ni kan. Jadi sekarang ni tak. Sampai dah tak boleh lah saya. Siapa nak tengok penyanyi kalau macam bengkok sangat ke kan? Suara awak suara mak Zamani. Bukan, yelah, bukan masalah siapa nak tengok sekarang ni. Mereka akan terima awak seadanya. Tetapi demi kesihatan. Yelah, ha, kan? Betul lah. Kita ikhtiar lah kan? Saya suka perkataan kita ikhtiar. Kita ikhtiar lah. Betul. Bila Pak Nil tengok macam awak kata macam awak pun tidur susah. Takpelah. Biar Pak Nil buat sesenyap lah. Kalau awak tak nak buat, biar saya buat. Dan saya terperanjat betul. Saya fikir berapa banyak show boleh buat. Betul lah. Betul. Saya terperanjat tu. Saya keluarkan satu sekali je saya keluarkan. Masa dalam berapa jam dah 30,000. Habis saya tidur. Bangun subuh, mak ayah 60,000. Alhamdulillah. Saya cakap ramainya orang sayang Zamani. Alhamdulillah orang percaya kat Pak Nil dan diorang tanpa henti 50 sen buat diorang. Tak sampailah Aida, Datuk Aida bagi 5,000. Ya. Jadi benda Aida tak bagi sebut tapi saya dah sebut. Tak apa. Dia kata tak apalah, dia buat nak buat ikhlas saja dia kata. Dalam kedudukan saya ada follower 2 juta. Ya, betul. Kan? Jadi apa gunanya kalau 2 juta tak ada membawa faedah kepada orang lain? Betul. Itulah kerja Pak Nil. Bukan awak je zaman ni. Jadi saya pergi ke Maybank. Memang akaun ni untuk tujuan dapat dana awam. Yang sekarang ini dana awam dekat dalam itu memang tak ada wang lain kecuali wang awak sahaja. Dan setakat ini alhamdulillah. Pak Nil dah transfer semua tu masuk dalam ada RM122,052.93. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Untuk orang yang derma tu kan bukan kita nak tunjuk duit banyak ni ha 122 sekarang dah zaman dah berbeza. Faham. Kita buat online transfer. Jadi untuk online transfer 122,000 lebih ni Pak Nil terpaksa bagikan kepada 3 kali transfer sebab satu hari boleh transfer 50,000 maximum kan. Jadi Pak Nil ambil 3 hari untuk habiskan semua dan itulah dia. Saya sebenarnya terima kasih banyak ni pada Pak Nil sebab sebab apa sebenarnya ni yang main peranan juga. Masa dia cakap Pak Nil dah banyak tolong orang, dia kata bukan awak seorang je banyak kan. Jadi terima dengan hati terbuka. Jadi saya terima dengan hati terbuka lah Pak Nil. Terima kasih banyak kan. Pada saya tak ada tekanan lah Pak Nil. Saya sebab benda ni memang kita willing nak buat pembedahan. Jadi itu yang saya keluar cakap kata nak cari show, cari apa kan. Dan Pak Nil pun terpanggil, terima kasih lah. Jadi buat memang insyaAllah buat. Cuma masa tu lah. Ambil masa sebab benda ni dia kena check betul-betul. Saya pun tak berani sebab bila dia kata tulang belakang ni, dia kata macam banyak urat halus-halus apa kan. Betul. Boleh sebabkan kita lumpuh lah apa. Saya kata bayar bengkok daripada lumpuh kan. Kalau ibaratnya. Tapi worst come to worst kena buat jugalah. Cuma saya cari tapi mana. Tapi takut sakit sebab dia dah mengimpit dia. Mengimpit apa? Rusuk. Rusuk kanan. Rusuk kanan saya. Ada cara tapi
cara tu makan painkiller lah, maknanya kena bergantung pula pada painkiller kan. Sampai bila-bila pula sampai bila tak tahu pula, nanti buah pinggang pula. Buah pinggang pula. So sekarang ni saya dah check buah pinggang saya semua masih okey, alhamdulillah. Saya tak ada penyakit lain. Alhamdulillah pada saya tak ada yang tiga serangkai tu, tak ada. Jantung alhamdulillah lah setakat ni. Jantung, kecil manis, apa tu, darah tinggi tak ada. Cuma sekarang saya punya belakang, dengan saya punya muscle sekarang ni yang doktor tu cakap dia problem, dia tak tahu nak trace saya punya muscle. Kenapa muscle saya ni tak boleh nak support, dia cakap langsung tak function untuk nak support tulang tu lah. Tulang actually still okay, dia kata boleh, boleh lah, tak ada masalah, boleh repair, boleh straightkan letak besi. Sekarang muscle saya ni dia takut ada saraf yang dia kaitkan dengan penyakit maaf cakap lah, arwah muktadari. Mungkin penyakit yang macam serang muktadari, dia kata muscle, muscle tak problem. So kalau muscle tu problem, dia nak hantar neurologi ni, sekarang kena pergilah check. Kalau tak ada problem, tak boleh buat pembedahan dulu. Cepat tau Pak Nil jumpa dia rakaman Karaoke Superstar 6 bulan lepas. Masa tu awak tak ada nampak bengkok tak sangat kan. Yang kita buat apa dengan Wania Sunita kan. Itu episod pertama keluar kan. Itu yang membuat saya terperanjat tau. Bila saya tengok episod tu dan 6 bulan lepas saya kata, "Eh, tak adalah teruk sangat. Sekarang ini dah dah sampai apa tak selesa nak nyanyi pun diorang bagi bangku kan." Saya punya kes sebab patutnya bila kita masuk 18 as a lelaki adult, 18 dia dah stop tu. Kalau dia bengkok ke apa pun dia akan stop, dia kata tulang tu. Suppose. Tapi dia kata saya dah 51, kenapa band tu makin lama makin ada, makin banyak lagi, lepas tu terlampau cepat kan. Itu yang dia orang suspect ada problem muscle lah, muscle apa yang tak dapat support tulang. Awak mula perasan bila? 2015 dah mula rasa macam, ya kenapa badan saya tak selesa kan. Pergi doktor baru dapat trace lah ada bengkok. Tapi saya pernah jatuh sebelum tu. Saya pernah jatuh, terlentang lah masa asbob. Kat mana? Dalam rumah je. Dalam rumah, lari balik pada show nak buang air kecil, ada air fridge tu kan, jatuh. Nak buang air. Jatuh terlentang lah, tapi nasib baik ada backpack lah belakang. Tapi memang kuat lah saya jatuh pun, kat 10 minit saya kena tidur tu. Saya sebenarnya maknanya kalau dapat elakkan operation ni, saya pun kalau boleh nak cuba tak nak lah operation tu, kill worst come to worst lah, maknanya yalah, last betul. Dah tak ada ETL lain, paksa okey. Tapi benda tu dia minuman kesihatan, ini bukan ubat, ini adalah minuman kesihatan. Jadi bukan ubat. Ada orang dah makan tu tak nak pergi berdoktor. Boleh tak boleh. InsyaAllah lah kita cubalah minum. Tapi kena istiqomah lah ya. Kena berterusan lah. Kena istiqomah. Saya pun 50-50 takut. Kan saya cakap operation ni last resort. So bila dah dapat collection macam ni, saya macam tak tahu nak cakap apa actually. Saya pandai faham. Saya berterima kasih banyak-banyak. Sebenarnya saya bersyukur sangat. Tapi insyaAllah saya akan gunakan untuk, terus saya buka akaun yang lain juga. Separate kan, saya akan guna untuk perubatan. Tak tahu, tapi tak tahu berbentuk apalah. Belum tahu lagi kan. Dan pada waktu yang sama, kita bila Pak Ni buat macam tu, apa orang yang memberi sumbangan tu dia datang dengan doa sekali. Ya, itu yang penting. So kita orang berterima kasih banyak. Dia datang dengan doa sekali sebab mereka lalu kalau dapat je Pak Ni sedihlah dia kata. Pak Ni, ni saya bagi tak banyak. Tapi saya doakan agar Bang Zaman ni nampak tiap kali datang dengan doa, tiap kali datang dengan doa. Sebenarnya doa tu yang penting. Ya betul. Lagi dia cakap berhenti, lagi dia keluar kabut. Pak Ni tunggu sampai hujung bulan boleh tak saya dapat gaji. Macam tu sekali tau. Nak menangis tau bila bila kita dapat mesej macam tu. Pak Ni tutup 26 hari bulan macam tu. Kata Pak Ni kami tak gaji lagi. Boleh tak Pak Ni tutup hujung bulan ni, nanti Pak Ni kata dah cukup dah ni. Tapi ada siapa yang ada nombor akaun Pak Ni tu, dia tetap juga hantar. Allahuakbar. Terima kasih banyak-banyak. Yalah semua. Okeylah, dekat kesempatan ni saya ambil peluang untuk ucapkan banyak-banyak terima kasih. Pertama sekali pada Pak Ni lah yang usahakan perkara ni, dan pada peminat-peminat yang menyumbang, tak kira berapa banyak pun, yang penting sumbangan anda walaupun berbentuk doa sekalipun, pada saya dah cukup baik. Alhamdulillah. Yang penting doakan saya lah agar kalau saya operation pun mudah-mudahan operation tu berjaya kan. Jadi insyaAllah kalau semuanya okey, saya akan terus nyanyi untuk anda semua lah.
Dan yang penting sekali, terima kasih tak terhingga lah. Banyak-banyak terima kasih. Saya akan gunakan sumbangan ni untuk ke arah perubatan pastinya lah, insyaAllah. Ya. Zaman ni dah tengok sendiri dengan mata zaman ni betapa ramai yang sayangkan zaman ni, kan? Tak perlu malu. Ya, zaman kita menghiburkan mereka itu, mereka membesar dengan lagu-lagu zaman ni, kan? Dan pada waktu yang sama, ini waktu zaman ini. Waktu anda yang membantu, mungkin sebab atas membuka membuka ruang untuk memberi sumbangan, anda punya masa akan tiba, na'uzubillah, kita tak mau berlaku. Tapi kalau berlaku, kan ini semua putaran dunia, putaran hidup. Dan kita juga, Pak Nil, Pak Nil, na'uzubillah lah, kita tak adalah ni. Tapi tujuan Pak Nil tolong bukan nak cari nama, bukan nak ambil kesempatan, tak ada. Pak Nil memang, tujuan Pak Nil memanglah Pak Nil nak bantu. Dan Pak Nil pun tak tahu kan, waktu Pak Nil nanti, zaman ni pula tolong. InsyaAllah. Orang lain juga tolong kan, yang membantu juga tolong. Kita tak tahu. Nah, sekali lagi terima kasih banyak. Allah, Pak Nil. Banyak kali banyak. Tak lah, betul-betul lah. Sebab apa, saya tak sangka lah orang macam Pak Nil nak ambil usaha untuk kita, tak cakap apa-apa dan saya terima kasih banyaklah. Alhamdulillah, tertunailah sudah hajat Pak Nil untuk membantu penyanyi kesayangan ramai zaman ini. Dan terima kasih kepada anda semua yang begitu prihatin dan juga turut memberikan sumbangan, membantu keadaan beliau. InsyaAllah kita doakan agar adik Pak Nil ini akan sihat, kembali aktif, dan pada waktu yang sama semoga ia diberikan rezeki yang melimpah ruah. Semoga juga kepada anda yang menderma memberikan sumbangan agar dikembalikan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin.